Okay, hari ini sebenarnya kita receive satu barang. Ini, okay, benda ni. Actually, dia cakap dia dah send ni on 13. But, kita baru receive hari ni. So, kita unboxing dia hari ni. Okay, kenapa saya pakai mask? Sebab, ni, saya nak bagi all tengok benda ni. Okay, see. Cantik kan? Ini mask holder yang kita buat sendiri. Okay. Lihat tak? Okay. Okay, done for that. Okay, mari kita unboxing. Okay. By the way, benda ni saya kacau dia time live hari tu. Saya cakap, saya tengok baju. Oops. Saya tengok benda ni dekat belakang dia punya live. Dekat belakang dia punya, apa ni? Dia punya, dekat belakang dia lah. Okay. Mari kita start unboxing. Sebenarnya benda ni saya apa ni saya minta dengan dia. Bukan dia bagi ya, saya minta. Tak adalah dia bagi kita. Benda ni saya time live dia serta tengok tergantung dekat belakang apa ni dekat belakang kerusi dia tempat dia duduk dan kita kacau lah. Kita nak benda tu. Dan dia betul-betul bagi. By the way, thank you so much ya. Best friend saya. Best friend eh. Okay. Kita tengok apa di dalam. Actually, saya dah tahu sebenarnya. But, saja je kita bagi suspense sikit. Kan? Dia kan suka suspense. So, by the way, thank you so much. Thank you once again. Thank you sebab selalu ada untuk saya. Ah, gitu. Okay, sekejap ah. Kita cari gunting dulu. So, saya harap sekejap. Alamak, macam tak boleh pakai gunting sebab buka macam ni je. Okay, tengok eh. Saya takut nak gunting sebab saya takut dia terkena. So, saya buka sikit dari sini dulu. Okay, dah dapat. Lebih koyak macam ni je. Ta-da! Tengok, mari kita tengok apa di dalam. Ta-da! Okay. Masih ada. Okay. Wow. Satu lapis sudah dan ini lagi. Tengok eh. Mari kita tengok apa di dalam. Boleh tahan ni dia punya bungkusan. Sekejap ya. Tak nak pakai gunting. So, sambil buka macam ni je. Okay. Alright. Dan satu lagi. Kita buka yang ni lagi. Alamak, banyaknya slot tape. Sengaja ni. Nak kenakan saya ni. Actually, boleh je pakai gunting. Tapi semalas pakai gunting. Okay. Dan satu. Ini dia. Okay. Tada.
thank you so much. Baju ni cantik sangat. Okay. Ke nak secepat pakai. Okay. Ini koleksi saya, okay? Ini semua kita buat sendiri, and then kita ada mask holder juga. Kita ada banyak design sebenarnya, but then, okay? Yang paling kita suka. Nampak? Macam dengan baju kita, okay? Okay, dan for today agak panjang sikit kita punya apa ni unboxing hari ni. Sebenarnya kita nak buat live tadi but then tak jadi, so kita buat TV je lah kan. Actually kan saya nak minta maaf dekat semua rakan-rakan saya, dekat yang tersayang, sebab mungkin ramai yang tertanya-tanya sebab saya jarang komen kat video you all. But actually, bukan saya tak komen and bukan saya tak tengok video you all, but saya dah tengok habis semua, termasuk dengan semua iklan kita radu habis. Macam yang dulu-dulu juga, but then kita tak mampu nak tinggalkan komen sebab ramai yang tahu saya punya apa ni, saya punya YouTube tengah problem sekarang. Entahlah. Tak tahu dekat mana silapnya. Di mana kurangnya aku je. Hari sikit. Tak adalah. But seperti yang you all tahu yang dah lama kenal saya. Yeah, dia bukan promote ya. But then saya memang tengok video you all. But cuma tak mampu nak komen je. Tak apalah kan. Yang kenal saya memang kenal saya macam mana. So yang baru kenal tu tak apalah. Yang penting kita dah support you all. By the way, thank you so much lah sebab selalu sokong sesama ni. Selalu ada untuk saya. Dalam susah maupun senang. Ah, gitu ke? And buat pengirim baju ni. Thank you sebab selalu bagi saya support, selalu bagi saya semangat. Tak tahu nak cakap apa. God bless. Jaga mata, jaga hati, jaga diri. Jaga jarak anda bila dekat dengan orang. Okay, bye-bye. Salam sayang. Salam rindu. Salam semualah untuk semua. Bye-bye. Bye-bye. Jumpa kita lagi.